Oh ini cakep ya. Ya nggak stres. Beda ini. Oh. Yang penting jangan lupa aja. Iya nggak lupa. Saya orangnya inget kok. Meanwhile. Iya kembaliannya. Lupa. Hampir lupa aku ada kembalian. Oh iya. Lupa. Ya ampun mas lupa saya. Goblok. Annyeong guys, good morning. Jadi hari ini aku lagi di pasar modern. Anda masuki kawasan wajib memakai masker. Tidak apa lah ya, aku nggak pakai masker. Kan mau syuting. Jadi hari ini aku disuruh mami aku buat belanja bulanan. Tapi belanjanya di pasar, bukan di Hero. Ya nggak apa-apa ya. Soalnya kan pertama kali belanja ya. Aku semangat banget guys, pengen coba. Nah ini list belanjaan dari mami aku ya. Aku bacain ya. Ada beras merah 5 kilo. Emang nggak berat ya guys 5 kilo? 5 kilo kan kayak gendong anak guguk ya. Harusnya berat, gak apa-apa deh. Daging hes dalam 1/2 kilo. Ya, abis itu ada ikan kembung 1 kilo. Ada ikan bawal 1 kilo. Ikan teri medan 1/4 kilo. Ada buah. Ya pokoknya kalian lihat sendiri nanti ya. Di sini ntar ada list belanjaan kita hari ini, oke? Langsung aja kita masuk ke dalam. Cari barang-barang yang kita perlukan. Oke. Ikut aku. Ih. Kayak gini guys, bentukan pasar gemoy. Ada yang kenalin aku guys, katanya Pior. Mas, lagi ngapain mas? Lagi jualan ya? Oh iya, udah tahu pasti jualan ya. Aku di sini lagi bikin ini loh, video. Iya, video jual beli-beli pasar. Mantap! Ini beras. Aku, oh iya guys, pertama kita disuruh beli beras merah 5 kilo. Nah ini beras nih, ayo ya. Ya. Koko manggilnya ya? Koko ya? Koko? Ya. Mau beli beras merah 5 kilo. Beras merah 5 kilo? Oh. Loh. Pak, oh, enggak berat ya itu? Oh, beras 5 kilo ya? Iya. Yes. Gini. Betul, aku harus kesana kayak gini dong. Oh iya. Ini beras kok? Iya. Kita dibuka dia punya, dipakum. Oh, bukan ini, bukan yang keripik itu ya? Wow! Keripik? Bukan? Bukan beras. Oh, kok bentukannya? Padat ya? Oh ini chia seeds, chia? Bukan? Bukan, beras merah. Kan mau beras merah. Oh iya. Ini lebih mungil ya? Ini yang kemasan 2 kilo, ini yang 5 kilo. Oh, kok beda? Enggak, maksudnya kalau udah dibuka ya kayak gini. Maksudnya tetap butiran. Oh, kalau udah dibuka nggak boleh dibeli ya? Ini kalau ini jarang ada yang mau kempes. Oh. Kalau kemasan bagusnya kan dipakum. Oh, kalau ini kenapa jarang ada yang mau kempes? Ya nggak ada yang mau. Entar bisa dibalikin. Oh, bisa. Oh, ini rusak ya? Rusak. Maksudnya dalam keadaan nggak dipakum. Oh. Dipakum. Oh, lebih kalau dipakum lebih apa ya? Lebih awet. Jadi nggak bakal kutuan. Oh, lebih awet nggak kutuan. Berarti itu ada kutunya? Nggak ada, maksudnya kalau di atas seminggu dua minggu pasti kutuan. Oh, kalau seminggu dua minggu tiba-tiba muncul kutu dari dalam, karena bisa napas ya? Kalau dipakum kan nggak bisa, nggak ada oksigen. Oh, kalau dipakum nggak ada oksigen dia nggak? Gitu, mati guys kalau nggak ada oksigen. Oh, ini. 5 kilo. Ini aja yang mungil ya? Iya berat, mamiku. Kalau 2 kilo cukup buat berapa orang kok? Cukup 3-5 orang cukup. Cukup ya? Berapa hari sih abisnya kalau beras kalau tuh? Kalau makannya banyak ya sehari habis. Kalau makannya nggak banyak, jangan makan ya sebulan habis. Oh,
Kalau misalnya saya jarang makan, adik saya sering makan, papa saya makan, mama saya jarang makan, habisnya berapa hari? Itu paling 3-4 hari. 3-4 hari? Kalau dua orang jarang makan? Ini nggak usah makan. Oh, iya, biar nggak usah kepake berasnya. Berarti kalau belum dimakan masih bisa disimpan ya? Kalau dalam keadaan dibantu. Kalau ditaruh di box gitu, kok berasnya? Jangan. Kalau dari begini biarin aja, kalau mau masak jangan dibuka. Jangan dibuka? Jadi nggak apa-apa. Oh, kalau udah dibuka taruh box boleh tapi? Oh iya. Yang ini aja deh kok. Iya. Tapi ini harganya berapa? 55. Saya mau nawar boleh ya? Tapi nggak bisa kurang, udah harga pas. Nawar, oh nggak bisa kurang, nah. Oke. 55, 53? Udah harga pas. 50, 50? 53 yang nggak boleh, bagi 50. Oh, nggak bisa ya? Goblok! Oh iya. Kalau 40 boleh deh. 40, 40? Kilo doang, cuma yang sekilo mau. Oh, ini berapa kilo? Kalau sekilo 40? Ini yang 2 kilo, 55. 80? Iya. Oh iya, 55 berarti lebih murah ya? Ayo, boleh. Lebih murah kita loh. 1 kilo 40, 2 kilo? Oh iya, bayar dulu ya, kok. Oke, berapa, kok? Oh, 55 ya? Oh, iya, kok. Terima kasih. Iya, kembaliannya. Lupa, hampir lupa aku ada kembalian. Di pasar tuh pakai cash ya, kok? Enggak, debit boleh, QRIS boleh. Oh, ada deh, QRIS ada? Oh, pasar modern, bisa QRIS ya. Oh ya, makasih ya kok ya. Berarti ini udah 2 kilo, 3 kilo lagi. Enggak ya, enggak kayak gitu guys sistemnya. Langsung aja beli 5 kilo tadi. Oke, lanjut ya. Berarti beras centang. Sisa TV. Acara. Oh, ini nge-vlog buat YouTube aku. Iya. Oke, sekarang kita destinasi kedua, kata kokonya kita beli ikan. Ikan kembung, ikan bawal. Pak, mau nyari ikan di mana ya? Ini ikan nih? Iya, ikan apa? Ikan. Ikan apa? Ikan kembung 1 kilo. Oh, ke sini ya? Bang, ikan kembung. Mas, saya mau ini ya, beli ikan kembung 1 kilo. Biar kembung 1 kilo. Hah, ambil sendiri. Oh. Iya, Mas. 1 kilo mau dibersihin aja, mau dipotong. Apa? Dipotong, mau dibersihin aja. Dipotong? Cara bersihinnya? Saya yang bersihin. Oh, Mas yang bersihin. Bodoh amat. Oh iya. Yang ikan kembung yang mana? Oh, yang ini ikan kembung. Kok gembul ya? Iya kan gemuk ya. Oh. Ih gemoy. Ih ini masih udah mati ya? Udah mati. Hidup itu dikasih. Ih. Oh ini namanya ikan kembung. Ih kok serem ya? Ini ikan asin ada kecap. Bukan, ini darah. Oh darah? Iya. Ih ada darahnya. Ikan kembung 1 kilo berapa Mas? 65.000. Seberapa ya itu? Ini semuanya nih 1, 2, 7 ekor. 7 ekor 1 kilo? Berat loh. Bisa enggak dikitin aja? Kurangin aja mau berapa ekor, tinggal misahin aja mau berapa ekor. Oh. Ya. 1 kilo enggak apa-apa, ntar rugi dong saya kalau dikurangin ya. Enggak, dikurangin uangnya juga kok. Oh iya. Bisa. Saya tapi kalau ditambahin aja bisa ditambahin ya. Bodoh amat. Tambahin boleh, dikurangin boleh. Ikan bawal hitam 1 kilo? Ini. Dapat 4 ekor. Oh, ini yang namanya ikan bawal. 1, 2, 3. 4 ekor? Ayo. 4 ekor boleh. Kok ini? Yang ini gemoy banget. Ih, yang ini gemoy. Gede banget. Ini bapaknya ya? Ya, itu mamanya. Oh, mama. Cara bedain cewek cowoknya gimana? Pasti dia lagi mengandung. Hah? Dia lagi mengandung. Inilah ada ikan anak-anaknya. Kenapa dibunuh? Kasian ya. Nomornya berapa, Kek? Woi. Nomornya 24, Mas. Cara bedain cewek cowoknya gimana sih, Mas? Kepo saya ya.
Mas? Yang mana ya? Yang gemuk. Yang gemuk cewek ya? Cewek. Ini cowok nih? Iya. Oh. Oh, kasihan ada bayinya. Ya udah deh. Empat ikan bawal hitam. Yang putih, bawal putih? Bawal putih kosong. Oh, susah? Kenapa susah, Mas? Musiman ya, musiman ya? Kalau ikan bawal hitam putih ada yang campuran? Ikan putih gak ada, adanya hitam. Hitam putih itu ikan sebelah, Kak. Yang mana? Ada? Kosong juga. Oh. Oh iya iya. Berarti ini ikan, apa tadi ini ya? Ikan kembung 7 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Apa isi 7? Ikan bawal hitam 4, 1 kilo. 4, 1 kilo ya? Iya. Saya pilih yang cakep-cakep. Hah, yang cakep-cakep? Oh iya, kalau nggak cakep ya. Oh, yang mana cakep-cakep? Oh ini cakep ya? Yang nggak stres, bedainnya? Oh, yang fresh ya? Beda ini gimana tuh Mas, yang fresh sama enggak? Yang enggak fresh. Contohnya kayak gini, Kak. Hah? Kayak mana? Contohnya dia matanya pada bolong. Hah? Pada bolong, udah gitu merah. Itu stres ya? Iya, dia stres. Aduh. Stres, jadi enggak fresh. Kalau matanya merah stres, jadi enggak fresh. Ini ya. Awalnya 4 kurang, 5 ekor lebih. 4 kurang 5 ekor lebih. Oke, 4,5. Kalau 4 kurang setengah on. Aman. Kalau 5 ekor dan kepalanya aja lebih. 1 on setengah dari kilo. 1 on berapa kilo? Itu potong 2, bersihin potong 2. 1 on berapa kilo ya? 1 kilo 1 on setengah. Yang ini maksudnya 1 kilo 1 on setengah. Iya. Kalau 5 ekor 1 on 1 kilo setengah. Selar ini kilo. Kan saya cuma 1 kilo ya. 1 on 1 kilo setengah. Kan saya cuma 1 kilo. Udah ya. Aman. Berarti enggak ada itu. Bentar saya tuh. Oh iya. Lagi cari apa, Mas? Yang pas kilo. Dipasin sekilo biar enggak murah. Kirain Masnya lagi cari jodoh. Saya jomblo loh, Mas. Udah aman. Meledak. Meledak. Masnya gaul ya, main TikTok ya, Mas? TikTok enggak, main snack video, snack video. IG, COC. Oh, Clash of Clans. Main Mobile Legend enggak, Mas? Main, saya lagi enggak main sama lagi. Rank apa? Mau buy one enggak, Mas? Ayo katanya. Pakai Hero Angela ya. Oh, dicuci. 4 ekor. Pas sekilo ya? Pas. Oke, ini 7 kilo. 7 ekor, 1 kilo. Loh, kok aneh ya? Kan 7 ekor, 1 kilo. Kenapa ikan bawal hitam cuma dapat 4 ekor? Berarti enggak lebih gede? Oh, ini lebih panjang. Berarti mending pilih yang lebih panjang daripada lebih gede, ya kan? Karena kalau lebih panjang, lebih ringan, lebih cuan. Saya mau bersihin, boleh? Bersihin, boleh. Masuk sini ya. Nggak boleh masuk. Kita ngerumpi dulu yuk kayak ibu-ibu. Jadi ceritanya kayak ketemu ibu-ibu. Ibu. Bapak ini 1 kilo. Sekilo jelas. Enggak, Cang. Oh. Bu, aku boleh nanya ya. Ibu beli ikan apa? Ikan gurun. Wow! Kembung. Ikan kembung. Oh, yang ini ya? Iya, yang masuk angin jadi kembung masuk. Oh, udah dikerokin ya. Jok ibu-ibu. Gemoy. Saya juga. Oh, gitu. Ibu beli berapa kilo? 1 kilo. Dapat 7 ekor juga? Oh, itu ya ibu ya ibu ya. Oh, biasanya ibu masak ikan kembung dijadiin apa? 330. Digoreng ya? Iya, digoreng. 330. Saya biasanya ikan kembung di kuah. Diapain? Di kuah coklat. Wow! Kuah coklat. Anak ibu. Anak ibu suka ikan kembung ya soalnya. Gemoy ya. Iya tuh. Aku juga. Tadi aku beli ini juga, Bu. Saya. Ikan bawal hitam. Dibakar ya? Oh, dibakar enak ya? Iya. Biar tumit punya siapa, Dek? Iya. Terima kasih, Bu. Sama. C.
Cie, ibu-ibu ngobrol, cie. Kakak merahnya baru lagi dimudi oleh itu. Ah, mas. Biar kakak merah punya dia tuh yang setengah kilo. Saya kurang ikan teri, teri Medan. Teri Medan? Iya. Jual juga nggak ikan teri Medan? Nih, teri Medan asin berarti kalau itu nggak ada kosong. Oh kosong ya? Di tempat ikan asin belinya. Ikan asin? Di belakang. Oh, ini ikan apa? Ikan basah. Oh, ada beda ikan asin, ikan basah ya? Oh, ini apa ini? Itu teri, tapi bukan yang Medan, teri biasa, teri nasi namanya. Oh, ini teri basah? Iya, teri nasi tapi yang basah. Ini bahannya teri Medan ini. Oh. Ini bahannya teri Medan ini. Oh, jadi ini adalah? Teri Medan tapi yang masih basahnya. Oh, tahap satu dari teri Medan gitu ya? Oke. Okay. Oh gitu. Jadi teri Medan terbuat dari teri basah. Nah, ntar kalau mau yang udah jadi teri Medan dikasihin ya. Oh ya. Ya udah berarti ini dulu ya punyaku ya. Ya ini. Ikan bawal hitamku mana mau aku cuci? Oh, dicuci ya. Iya. Ya. Ini mau bersihin itu kan? Bisa enggak caranya? Ya, lalat. Apa lalat mah dia kan terbang. Boleh tuker enggak? Enggak apa-apa lalat mah enggak bisa. Kan disiram dicuci lagi kan hilang. Boleh tuker gak tapi? Tuker nih dua kena lalat guys. Harus teliti kalau beli ikan ya. Tapi seingat saya mas, kalau dilaletin berarti gak ada formalin ya? Oh jadi tuker deh, bagus ya. Ini gak ada formalin ya? Oh iya. Bagus guys. Jadi jangan dituker, gak usah. Ikan saya mas, ikan saya aja. Dia mau bersihin, beneran. Iya, cara bersihnya ajarin dulu ya, Mas. Oke. Okay. Oh, ini oke caranya? Biar gampang. Gimana caranya? Oh, pertama kita bersihin ikan lumbung dulu, guys. Kalau masukin air hidup lagi enggak sih, Mas? Oh, biasa itu. Jangan. Diguyur aja ya, jangan dicelup. Jangan gini. Aku berasa mandiin bayi. Ih, gemoy. Hitamnya gede. Eh, ada yang kecil, Ding. Ada yang bagus gitu. Gini cucinya ya, Mas? Bawa sini satu, Bang. Oh gini. Bang, jaminan ini mah enggak bakalan. Kayak gini, Mas. Ini yang enggak ada itemnya. Saya tahu ya. Iya. Ini dibuka. Mas, dibuka gitu? Iya, biar ketarik dalamnya. 50. Oh. Kurangnya ada 8 ons. Kayak gini. Oh. Tapi dorong pakai jempol. Ini mah benar. Ini yang paling mahal tengiri. Mas tega banget, Mas. Enggak tega, Mas. Kasihan. Yang ini 50. Wah, kok diambil? Mas, darah, Mas, darah. Fresh berarti potong kotak kalau nggak ada darah nggak fresh. Buka gini ya? Ya, kewat lagi ya. Aduh maaf ya. Kasihan. Palanya bawa beberapa. Dibuka gini ya Mas ya? Yang mana? Mas, ini ada ininya. Sambil nunggu Masnya bersihin, kita ke Teri Medan dulu ya, Teri Medan. Oh kasihan ya, Mas bersihin dulu, saya bayar dulu aja ya. Ntar kalau udah saya kesini lagi ya Mas ya. Yang penting jangan lupa aja. Iya enggak lupa, saya orangnya inget kok. Meanwhile. Iya kembaliannya. Lupa, hampir lupa aku ada kembalian. Oh iya, lupa. Ya ampun mas, lupa saya. Goblok. Air ada sabunnya di situ. Oh iya. Oke. Okay. Kita cuci tangan dulu guys. Soalnya tadi abis kerja. Loh. Oh gitu, cara bersihin ikan dan cara beli ikan. Jadi sekarang aku tahu ikan-ikan mana yang biasanya orang beli. Ikan kembung. Ikan kembung bawa golok. Cakep. Gak nyambung, goblok. Mas, saya bayar dulu ya. Oke. Oke guys, kita bayar dulu. Ini tadi kembung sekilo. Iya. Kilo 65. Iya. Itu tadi sekilo 85. 65, 85. 150. 150 murah ya? Saya enggak usah nawar deh. Murah loh. Ya kan? Yang banyak potong duanya udah. 100. 130, 40 ya. Cuman 150 aja, guys. Dapat 2 kilo. Berarti sekilonya 75.000. Yang bawah 85, yang iya. 65.000 nih. Oh, 65 ya? Iya. 150 dapat 2 kilo, berarti 1 kilonya 75. Murah dong. Nih, Mas, coba dihitung lagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Iya. 150. Iya. Makasih, Mas. Oke. Okay. Teri asin di mana? Di situ di belakang. Oh, iya, oke. Okay. Lurus belok kiri. Lurus belok kiri. Itu belakang ini ke kiri. Oh, oke. Okay. Oke, okay, guys. Ya, dianterin sama Pak Polisi. Oh.
ini perkumpulan para teri ya? Ah iya benar, komunitasnya nih. Komunitasnya ya. Oh. Ini saya mau cari ini Mas, ikan teri Medan 1/4. 1/4. Mau yang mana? Ada 4 macam. Ada 4 macam. Beda-bedanya apa ya? Harganya beda-beda. Aku mau cari yang paling enak ya Mas ya. Oh ini paling enak ya? Kok gede ya Mas ya? Oh ini kecil. Kayaknya lebih gemoy yang mungil ya, yang kecil ya. Harganya berapa Mas ini? 1/4 tuh 1/4 kilo. Iya, 1/4. Kan 1 kilo 1 ons. 1/4 apa gimana? Apa 1/4? 1 kilo 1 kilo 1/4. 200 ribu ya? Oh, murah loh. Mahal ya. Tadi aku 2 kilo 150 ribu. Di mana? Di sana tuh. Mahal itu sama ikan basah. Oh, ikan basah. Oh iya beda. Ini ikan asin lebih mahal. Karena digaremin ya? Iya, prosesnya panjang. Prosesnya. Soalnya harus beli garam dulu, direndam dulu ya. Lebih mahal guys. Berarti aku beli 1/4. 1/4 boleh. 1/4 ons apa 1/4 kilo? Kalau 1/4 ons mah bisa dihitung terinya. Bisa dihitung terinya? Oh. Bisa dihitung terinya. Paling berapa biji doang? Oh, masih dikit ya. Soalnya 1 kilo, soalnya 1 ons, 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 1 ons. 100 gram. 100 gram berapa ons? 100 gram berarti ya, berarti 100 gram. 1 ons 100 gram. 1 ons 100 gram. Oh iya iya, oke. 1 ons 100 gram. 1 kilo 1000 kilo. 1000 gram. Oh iya iya. Oke, berarti saya 1/4 kilo. 1/4 yang kecil. Iya. Tapi teri Medan juga ya, Mas ya? Oh. Banyak banget, Mas. Segini. Oh, banyak ya? Saya biasanya pakai makan teri balado, Mas, di rumah. Teri balado. 1/4. Mas lah kalau buat 3 orang. 3 orang doang? Oh, saya berempat di keluarga. Ya cukup lah kalau makannya dikit-dikit lah. 1/4. Cukup. Saya makannya banyak loh. Banyak ya, kurang berarti. Kurang, tambahin lagi, Mas. Soalnya berempat ya. Tapi papa saya enggak makan sih. Wow! Jadi segini, kurang enggak? Iya. Oh ya, cukup buat berempat ya? Ini berapa? 76 ya. 76 ya? 75 ya? 75 boleh ya? Iya. Oke. Okay. 75. Kalau ini cepet ya, enggak pakai dicuci dulu. Ya, Mas ya. Ada lagi. Iya, makasih ya. Makasih, Mas. Pakai plastik. Pakai plastik. Wih, satu dapat ikan teri Medan asin ya. Makasih Mas. Oh iya lupa. Ya ampun Mas, lupa saya. Annyeong guys. Lucu mereka ya. Annyeong guys katanya. Pada lama-lama ya di pasar ya. Gak kayak di mana yang jutek-jutek ya. Pasar lain. Ini pasar modern ya. Ya makasih Mas. Tunggu, kita harus teliti kalau di pasar. 100 kurang 75 berapa? Oh iya benar. Kasih Mas ya. Kita balik lagi ke ikan ya. Ambil dulu ikannya. Ya. Ayo Pak polisi. Kamu ambil kakak, timun terong ada yang gede-gede. Timun terong yang gede-gede? Sus. Oke, lanjut kita ke sini. Seru juga ya belanja di pasar, nggak panas ya. Oh iya. Ada asisten Febiola di sini dari Acu. Gede banget ikannya. Ini ikan Mas. Iya. Ikan apa ini? Ikan kakap segede gini. Oh, ikan kakap segede gini. Rasanya kita nggak muat ya kulkas, kita nggak pernah makan ya ikan kakap. Yalah, ntar lama lagi ya masak ikan. Ayo kita balik ambil ikan yang telah ditinggalkan. Hah? Masih hidup ya? Wah, ngolosot itu tutupnya. Maaf bu. Ini kaget, masih hidup ya? Lucu banget Mas. Mas, ini masih hidup ya? Rekam deh Ferry. Tuh. Masih hidup. Mereka bisa napas gak? Gak ada air. Oh gak bisa? Oh paru-paru. Iya,
Ini ikan apa ya? Keciprat. Ikan lele. Lele. Oh, ikan lele. Ih, ikan lele kayak begini bentukannya. Jadi ingat ikan berkepala lele? No! Ikan apa yang berkepala lele? Ya ikan lele. Ya udah Mas, makasih ya. Ikannya masih pada hidup ya? Ya. Nih, oh, udah nih. Udah ya? Oh ya, makasih ya Mas ya. Nah ya, makasih Mas. Sukses selalu. Makasih Mas. Nah, ikan sudah tiga. Sekarang kita beli sayur ya. Sayur. Ih, kenapa? Ada ikan hidup ya? Ikannya kenapa? Ini ikannya gede banget ya, ikan tenggiri. Iya bener. Eh bener loh. Ikan tenggiri, lihat gede banget ya tuh. Ikan tenggiri. Ayo. Oh, trauma dia kena ikan ya. Oke. Sekarang kita beli. Karena videonya panjang, lanjut part 2 ya adik-adik. Saksikan BG Pior masih kebingungan sama satuan gram kilo ons. Berarti harus diukur pakai gram ya, Om Bewok ya. Emang penting ya kita mencari toko yang tepat. 300 gram? Loh, 3 ikat kok 320, 2 ikat 350. Katanya pipi saya kayak tomat, Om. Ini apa? Apel? Oh, paprika. Ih, lucu bentukannya. Mana yang lucu? Ini nih. Lucu yang jualannya. Ih, lucu, Kunte.